Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat mainan terbang dari botol Yakult. Nah, ini bagus banget. Dan bagaimana cara membuatnya? Ayo kita spill bareng-bareng. Oke, yang pertama ini kita siapkan satu botol bekas Yakult yang sudah diminum, yang sudah bekas. Kemudian guys, ini untuk bagian belakangnya ini kita potong. Ini aku pakai cutter ini, hati-hati guys, bisa melukai hatimu. Ini pokoknya harus hati-hati nih guys. Ini puter kita potong, dan ini pakai gunting juga bisa. Ini pokoknya kita potong terlebih dahulu, kita bolong terlebih dahulu guys. Nah, ini sudah sempurna motongnya. Kemudian kita siapkan ini yang lebih aman, ini pakai gunting. Ini kita potong 4 saja. 1, 2, 3, 4 kanan dan kirinya. Ini lebih aman ini pakai gunting guys. Kita potong. Jreng. Nah, setelah itu ini kita lipet-lipet ya. Ini kita lipet-lipet ke luar. Ini juga hati-hati karena kalau nanti kebablasan malah sobek. Ini kita seperti ini aja. Kemudian ini ya, langsung saja kita lipat. Seperti ini guys untuk botol Yakultnya. Dan aku sudah bikin dua ini dengan cara yang sama, bentuknya yang sama. Setelah itu kita gantungkan. Kita siapkan selotipnya. Ini selotip yang cukup bisa diandalkan untuk menempel botol Yakult ini. Ini kita gantungkan terlebih dahulu. Kemudian langsung kita tekatkan, kita tempelkan dengan isolasi yang tadi sudah kita siapkan. Ini yang kertas guys, ini cukup kuat, yang plastik juga bisa. Yang penting ini kita gantungkan. Nah, ini sudah merekat kuat, sudah jadi satu. Untuk selanjutnya ini kita siapkan ini karetnya ada beberapa, kemudian kita sambung seperti ini. Ini gampang juga untuk nyambungnya. Nah, setelah itu caranya ini kita lebetkan, kita bundel-bundelkan atau kita ikuti ya. Nah, yang teman-teman ikuti seperti ini, dan langsung saja ini dapat tangannya dan langsung kita terbangkan. Ayo guys, kita coba bareng-bareng. Oke guys, ini caranya kita lilit-lilitkan terlebih dahulu. Jangan kencang-kencang, ini yang penting terlilit semua karetnya. Kemudian ini caranya seperti ini. Nah, ini langsung saja kita lemparkan ke depan. Ayo, 1, 2, 3, sambil kita lemparkan. Kita lilit-lilitkan. Kemudian kita lempar. Kita coba lagi.
Oh ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video.